Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sambal teri tempe. Di sini udah aku siapkan tempe dan minyak yang akan kita goreng dulu tempenya sampai betul-betul garing. Kemudian di sini untuk bumbu cabai sambalnya, di sini aku punya cabai keriting, kemudian ada cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Oke, pertama-tama kita goreng dulu tempenya sampai betul-betul matang. Next, selanjutnya kita goreng juga teri medan atau teri nasi sampai betul-betul mateng ya. Jangan lupa teri nasinya juga dicuci dulu ya, Bun. Nah, pertama-tama untuk sambelnya di sini aku tumis bawang merah dan cabai keriting. Yang udah dirajang halus, kita tumis dulu sampai betul-betul harum. Dioseng-oseng terus sampai baunya wangi. Setelah itu, kita masukkan bumbu yang udah tadi dihaluskan. Sambil ditumis juga sampai mateng ya. Ciri-ciri bumbunya matang tuh sampai dia benar-benar wangi dan tanak. Terus aku masukkan sedikit gula merah. Lalu untuk tambahan penyedap rasa, aku pakai garam dan gula saja. Terus kita aduk-aduk lagi deh. Jangan lupa dicicip rasanya, kalau udah sesuai dengan selera kalian, berarti saatnya kita masukkan teri dan tempe yang tadi udah kita goreng. Aduk rata sampai sambelnya benar-benar rata ya, menyatu dengan teri dan tempe.